warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aiman Ali Channel. Nah, di eksperimen kedua ini kita mau bikin percobaan kimia. Ada air, ada mie, dan tempat kosong, dan betadine. Nah, kalau kalian mau tahu, langsung aja simak videonya ya. Nah, ini air kita masukkan ke tempat ke wadah yang kosong. Nah, aku udah masukin air secukupnya ke tempat wadah kosong dan kita masukin betadine. Nah, habis setelah itu kita butuh sendok untuk mengaduknya. Nah, kita aduk ya, guys. Kita aduk. Nih, ini kurang ya. Kurang betadin. Tambahin lagi. Kita aduk lagi. Udah. Nah, setelah itu kita buka mie-nya. Orang mah mie dimasak ya, dikasih saus, kasih apa, kasih sayuran. Ini malah dijadiin buat eksperimen. Taruh ya. Nih, ini mie-nya udah aku potong, kita masukin. Kita tunggu sampai kita aduk aja mie-nya. Kita makin aduk, makin aduk. Kita aduknya kalau bisa jangan pakai sendok, kita aduk pakai ini aja. Tuh, makin kita aduk makin berubah. Wow. Kita aduk sampai benar-benar warnanya hitam lekat gitu ya, atau biru lekat. Kalian semuanya boleh mencoba di rumah karena bahan-bahannya sederhana, mie, betadine sama air tempat kosong. Silakan mencoba di rumah. Nah, untuk kalian pengen percobaan bahan kimia boleh ya, gampang sekali dan sederhana juga bahannya. Nah, untuk kalian semua jangan lupa support terus channel Aiman karena kami butuh dukungan kalian. Kalian share juga video Aiman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di follow akun Aiman @AimanAliWahab dan aku @SiUmpas10. Follow ya, guys. Nah, segini ya video aku kali ini. Untuk semuanya, terus berkarya lah tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, untuk anak bangsa, semangat berkarya buat kalian. Nah, di eksperimen kali ini cukup sederhana juga bahannya, boleh kalian ikutin ya. Cuman butuh yang tadi saya udah sebutkan. Nah, untuk semuanya jangan lupa di support channel Aiman. Oke, segini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.